Terima kasih. Tuan Ketua, saya juga ingin memperkatakan mengenai undang-undang yang ada di depan kita ini mengenai kenaikan umur pencen wajib dari 56 kepada 58. Saya ingin menyatakan bahawa maklumat asas yang diberikan oleh Menteri mengenai kedudukan taraf kesihatan jangka hayat penduduk di Malaysia ini memang sudah bertambah baik. Malah jangka hayat penduduk Malaysia ini sudah mencapai hampir kepada negara-negara Skandinavia yang memang dikenal pasti sebagai negara-negara contoh dalam konteks kehidupan sihat mereka. Kalau di Amerika Syarikat, ya, umur besara mereka 65 tahun. Kalau negara yang lebih dekat dengan kita, Singapura, yang juga mempunyai status kesihatan dan jangka hayat yang lebih baik daripada Malaysia, umur pensiannya ialah 62 tahun. Di Indonesia pula, mereka menggeretkan umur besara mereka mengikut kategori. Kategori 4, 3 dan 2. Echelon, dia kata itu echelon bawah, 55 tahun. Manakala echelon atas, 60 tahun. Artinya kalau pegawai tinggi, grade-grade yang seperti kita ni, JUSA dan grade-grade apa namanya, yang tertinggi, ya, mungkin sana 60 tahun. Artinya trend sekarang ini, sama dengan negara maju seperti Amerika dan juga negara sebelah kita ini, ialah untuk mengambil umur pension yang lebih tinggi, iaitu 60 tahun. Saya bukan nak menentang 58 tahun ini, tapi saya nak mencadangkan supaya dipertimbangkan, ya, oleh kerana masa depan kita ini dengan kos harga barang, kos hari hidup yang makin meningkat, maka berhenti kerja merupakan suatu, memang pada satu ketika dulu, suatu saat yang ditunggu-tunggu. Kerana orang memikirkan nak balik kampung, nak bekerja di kebun sendiri. Tapi pada dalam keadaan hari ini, kita yang menetap di salah satu tempat itu jaranglah nak balik kampung. Nak balik kampung, tanah dah tak ada, kebun dah tak ada. Jadi kos sara hidup makin meningkat. Pemerintah yang kerja atau berhenti kerja secara wajib ini merupakan satu perkara yang boleh menekan kehidupan kita apabila pendapatan kita akan menjadi separuh daripada biasa. Maka sebab itu kita mengajak supaya difikirkan seperti yang dibuat tuntutan oleh QPEX pada asalnya, iaitu untuk meminta umur besara ini dilanjutkan kepada 60 tahun. Saya menyokong penuh dengan mengambil kira pandangan daripada Bintulu dan rakan-rakan yang lain bahawa akan berlaku pasti kayu-kayu mati, orang yang malas, orang-orang yang sudah hilang dia punya semangat untuk bekerja itu memang ada, dan ini harus juga difikirkan mekanismenya supaya mereka ini dapat dicari jalan untuk terkeluar daripada sistem ini, ya. Tapi kita lebih memandang di Malaysia ini terutama dalam bidang-bidang yang kritikal, ya, bidang perubatan misalnya, ya, kita memerlukan tenaga-tenaga ini. Tenaga yang semakin lanjut umur mereka, semakin tinggi kepakarannya, dan bukan sekadar mereka ini akan menggunakan kepakaran itu sendiri, mereka juga jadi pengajar kepada orang-orang baru yang ada di dalam perkhidmatan. Jadi umur 60 ni kalau mengikut ukuran sekarang ni memang merupakan satu umur yang cukup sesuai lah, ya. Mungkin kalau kita fikir 10-15 tahun akan datang, kita akan bercakap mengenai 65 tahun seperti yang dibuat oleh mereka. Kita tidak perlu risau tentang anak-anak kita yang kita didik, kita galakkan mereka untuk mencari kerjaya dalam berbagai bidang dan tidak semestinya menumpu kepada sektor awam, ya, dan perkhidmatan awam ini, ya. Dan kita mahu mereka ini venture, ya, kepada bidang-bidang ataupun sektor yang lebih menarik dan menguntungkan seperti di sektor swasta. Kita tidak mahu sektor awam ini dijadikan tempat apa namanya untuk pilihan kerana kita malas nak bersaing, ya. Maka kita mungkin memikirkan, ya, setengahnya kalau kita tengok graduan-graduan kita bila tak dapat kerja lain baru datang kepada sektor awam.
berusaha dahulu, okay? Sektor swasta. Jadi kita harap ini tidak menjadikan satu sebab mengapa kita takut untuk memanjangkan umur, melewatkan umur persaraan ini. Dan kita lihat pun dalam bidang-bidang lain, ya, umur yang makin matang ini nampaknya mereka lebih steady, ya, lebih waras, lebih produktif dari segi pemikiran lah, ya. Terutama macam dalam bidang politik, ramai di antara kita bermula umur 50-an baru nak mula, ya. Artinya kalau kita ambil kiraan begitu, maka dalam sektor awam pun kita harus ambil kira mereka ni boleh produktif pada umur yang lebih lanjut lagi. Lagipun kalau sektor awam ni pencen umur 56, 58, lepas tu dia tak ada buat kerja, dia masuk politik, kita pula lawannya. Jadi peluang kita pun terancam. Jadi saya menyokong penuh mereka ni dilanjutkan, bukan setakat 58. Berilah pertimbangan kepada umur 60 dengan mengambil kira saya sebut tadi, mekanisme untuk memastikan mana-mana pihak yang tidak mampu lagi dan tidak mahu, seperti yang disebut oleh Kasim Mas tadi, ada jalan keluarnya dengan tidak mengurangkan sedikit pun benefit-benefit daripada perkhidmatannya sepanjang puluhan tahun dalam perkhidmatan awam. Jadi itu pandangan saya, tuan-tuan.